Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jom sama-sama kita berzikir. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى ketenangan dunia akhirat hindarkan kami dari azab-Mu limpahkan kami kasih sayang-Mu hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا ketenangan dunia akhirat hindarkan kami dari azab-Mu limpahkan kami nur hidayah-Mu kami memohon keampunan-Mu limpahkan kami kasih sayang-Mu hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa innaka taysir kulla 'asirin 'alayka yassir. اللهم تمم الخير اللهم تمم الخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali untuk episod yang ke-23 di juzuk yang kelima, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita, talaqqi kita Al-Quran pada muka surat 90 sehingga muka surat 93, satu hari 4 surat, insyaAllah satu minggu satu juzuk. Dan insyaAllah ucapan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kita di dalam program kita. Semoga Allah Ta'ala memberkati anda semua. Semoga Allah Ta'ala kurniakan yang terbaik untuk kita dalam sama-sama kita nak mengaji Al-Quran, nak membaca Al-Quran dalam keadaan yang paling terbaik. Bukan paling baik, paling terbaik. Dan insyaAllah ucapan terima kasih juga kepada Hajar Romlah kita daripada Kelantan, Hajar Romlah kita daripada Puchong, Datin Kemariah kita daripada USJ, Dr. Faizah kita daripada Bangi, Puan Dia Idora kita daripada daripada Sarawak, dan juga Kak Aisyah kita daripada Teluk Paling Megarang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada anda semua yang memberikan support pada program kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati anda semua. Dan insyaAllah jangan lupa tekan butang like dan share program kita kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kalau rajin sedikit, tag member-member kita supaya mereka sentiasa dapat bersama juga dengan kita dan kita tak lupakan mereka. Nak buat kebaikan ni kena ajak orang, kan? Jangan buat seorang-seorang. Ajak sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka pun dapat bersama dan mudah-mudahan kita beroleh pahala juga disebabkan sebarkan kebaikan di pagi hari. Dan insyaAllah pada pagi ini kita masih lagi bersama dengan Ustazah Awatif kita, dan kepada mereka yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan saya doakan kepada anda semua semoga dalam keadaan sihat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kefahaman kepada kita, kurniakan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita istiqamah duduk walaupun kita kat rumah, walaupun kita di mana-mana. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala berikan yang terbaik untuk kita. Posisi kita duduk pun tak sakit pinggang dan sebagainya. Kalau mak-mak ni jangan duduk bersila sangat. Duduk atas kursi sikit. Nanti kita boleh tanya dengan Dr. Faizah ada. Hajar Romlah pun ada. Orang pengalaman yang berada dekat hospital. Jadi insyaAllah kepada semua, jom sama-sama kita bersama dengan ustazah kita. Kalau ustazah kita dah ready di sebalik tabir. Ustazah kita okey ke? Okay, dia dah angguk tu. Okay. Alright, jom sama-sama kita bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, cakap. Hari ni mic lain lah Ustazah. Ustazah, pagi ni berada dekat mana tu? Nampak cantik sikit ni. Cantik sikit, Masya Allah. Itulah. Berada di rumah. Beraksi di rumah hari ni. Masya Allah. Alright, terima kasih Ustazah. Kita ucapkan kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa. Hari-hari kita kena ucapkan terima kasih. Kan? Sama-sama juga kita doakan semoga Ustazah sihat. Amin, insya Allah. Kongsikan ilmu kepada masyarakat, terutama
Al-Quran. InsyaAllah saya percaya juga kepada semua, kita dah masing-masing dah masuk dalam live kita pada pagi ini, semua kan nak yang terbaik kan. Betul. Ustazah kita pun bukan ustazah yang biasa-biasa. Orang kata nak cari ustaz dan ustazah tu mestilah orang kata yang bacaan dia tu diiktiraf. Sebagai contoh, ustazah kita ni dah masuk program tilawah peringkat kebangsaan dan sebagainya, dapat nombor lagi, Masya Allah. Ramai yang dah mendengar bacaan ustazah. Jadi insyaAllah semoga dengan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ustazah, ustazah ni belajar daripada kecil lagi, ibu-ibu, ayah-ayah, pasal suara dia, lagu dia dah tahu dah macam mana nak masuk kan, macam mana nak wakaf dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang bertanya pada kita, ustazah, ustaz, kenapa lagu tu susah saya nak ikut ustaz? Saya seronok kan, tapi nak ikut tu tak boleh. Kan? Macam sama je kan semua. Sama je semua kan. Kadang-kadang kita dah belajar tapi tak masuk juga. Itulah bezanya belajar orang kecil dengan belajar orang dewasa. Yang baru nak belajar Betul. Yang baru nak belajar. Dia tahap pemahaman tu, orang kata kalau waktu kecil tu buat apa saja mak ayah kotan apa semua, insyaAllah dia boleh ingat. Tapi bila dah besar ni, jadi kalau dah stres, malas lah. Tinggal ya. Dia ilmu kena. Dia ilmu seni ustaz Saya share sikit ilmu seni ni dia seperti bak kata arwah Ustaz Nik Jaafar, kalau ada yang kenal lah. Dia salah seorang guru taranum yang hebat jugalah, Ustaz Nik Jaafar. Masa saya bertalaki dengan dia, ilmu seni ni dia seperti kalau kita makan kan. Kalau kita makan, kemudian kita tak boleh nak menggambarkan sedapnya tu macam mana. Macam orang kata, okay sedap, tapi sedap dia tu macam mana? Cuba gambarkan kesedapan tu macam mana. Kalau cantik kita tahu, nampak cantik, pakai baju cantik, muka cantik, muka handsome, kita tahu. Tapi kesedapan tu kita tak boleh nak gambarkan pada makanan tu. Itu contoh pada makanan. Betul tu. Sama juga macam tenang. Tenang setiap orang tu tak sama kan. Kalau makan sedap, orang tu pun tak sama. Saya mungkin rasa sedap, tapi orang lain mungkin rasa tak sedap. Betul. Dan sebagainya kan. Tapi ala kulihalnya, bacaan Al-Quran tu tetap sama satu dunia. Betul tak, Ustazah? Betul. Masya Allah. Hebatnya Allah tu. Hebatnya Allah tu. Dan perbezaannya kadang-kadang ada pada qiraat. Betul. Pada taranum dan sebagainya lah. Tapi nak mencantikkan orang kata kualiti bacaan kita itu, baca dalam keadaan bertajwid tu yang pertama lah. Betul. Yang kedua tu diiringi dengan nada-nada yang tertentu. Dihiasi yang bunga-bunga. Dihiasi dengan bunga-bunga. Itu yang orang kata buat lebih mencantikkan. Jadi, betul. Sama-samalah ibu-ibu, ayah-ayah. Supaya kita dapat istiqomah dalam program kita. Dan apa yang kita jemput ustaz dan ustazah di dalam program ni, kebanyakannya semuanya ada ilmu tarannum. Supaya nak menghiasi bacaan Al-Quran bersama dengan ibu-ibu, ayah-ayah kita setiap pagi ni. Mana kata orang yang ada lagunya, yang ada ilmu Al-Qurannya, yang belajar pun dah lama, dan mereka-mereka ni semua dalam bidang Al-Quran khusus. InsyaAllah. Okey ustazah, jadi insyaAllah kita sedikit sebanyak, sebab ustazah kat rumah mungkin dah relax sikit hari ni kan. Okey, jadi insyaAllah jom sama-sama pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada juzuk yang kelima pada muka surat 90 yang akan dibacakan oleh ustazah. Dan kemudian muka surat 91, 92, 93 akan bersama dengan pembaca-pembaca. Jadi insyaAllah kepada semua, ayuh sama-sama kita pada pagi ini sebarkan kebaikan. Ajak sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama nak mengaji Al-Quran. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan cuba istiqamah. Cuba berazam. Satu Ahad sekarang ni dah cuti. Isnin sampai Jumaat, insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan ustazah ke pentas utama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alayna hikmataka wa anshur alayna min khuza'ini rahmatika ya arhamar rahimin.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع عليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah berikan kita lagi kesempatan pada pagi ini untuk kita meneruskan target kita untuk kita selesaikan bersama-sama untuk kita baca juzuk yang kelima ni, insya-Allah. Juzuk yang kelima surah An-Nisa, berkesesuaianlah kita selama saya baca juzuk yang kelima ni kita bersama dengan para An-Nisa semuanya, para ibu-ibu, kakak-kakak kita, masya-Allah. Okey, baik. Tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih yang mana live bersama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih tuan dan puan. Harap tuan dan puan terus sharekan lagi, sebarkan kebaikan kita. Terus pergi di Facebook Masjid Tengku Ampuan Jemaah. Kemudian tuan dan puan, bonda-bonda semua boleh share, sebarkan lagi kebaikan kita. Yang mana yang tak tahu pagi-pagi ni nak tengok dekat mana, buka Facebook, kemudian boleh share, okey, dan kita boleh sama-sama mempelajari untuk juzuk yang kelima ni, insya-Allah. Ya, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wan Sakinah wan Ahmad. Okey, terima kasih yang beri salam kepada saya. Siapa lagi yang beri salam ni? Okey, Bonda Khadijah Syamsuddin. Masih boleh tersenyum sesa kita walaupun berdoa, masya-Allah. Okey, baik. Terima kasih semua. Baik, tuan dan puan dah ready dengan Quran masing-masing, mushaf masing-masing? Kalau tak ada, nanti ada yang di-sharekan oleh admin. Mungkin kadang-kadang yang tengah drive ataupun Al-Quran jauh sikit dia nak bergerak, nak ambil. Tak payah, kita ada sharekan dekat sini juga. Okay, tuan dan puan. Baik, jom kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah kita seperti biasa sebelum kita masuk kepada muka surat kita yang ke-90 pada pagi ini dan juga bersama dengan pembaca-pembaca kita pada pagi ini. Okay, Masya Allah. Okay, jom. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dulu. Okey, sama-sama boleh kita bacakan, insya-Allah. Basahkan lidah kita dulu. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Okay, selesai. Kita baca surah Al-Fatihah untuk permulaan pagi ini. Pagi yang bahagia, pagi yang ceria bersama-sama dengan bonda-bonda kita dan tuan dan puan yang live bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih. Okey, jom kita baca muka surat yang pertama pada pagi ini. Okey, jom tuan dan puan, kita mulakan dengan muka surat 90. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan dan puan, kita selesai baca bersama-sama tadi. Yang mana yang ikut saya baca tadi, terima kasih banyak-banyak untuk muka surat kita yang pertama, iaitu muka surat yang ke-90 pada pagi ini. Alhamdulillah. Kalau tuan dan puan perasan, untuk surah ini, surah An-Nisa ni, kebanyakannya apabila kita nak wakaf tu, kebanyakannya adalah mad iwad ataupun berhenti dia tu bukan ma'arid disukun. Berhenti tu dengan kadar dua harakat sahaja. Kita tak boleh baca panjang macam ma'arid disukun. Contohnya ayat pertama kita pada ayat yang ke-75 tu kan. Yang pertama sekali tu berhenti dia tu. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Waja'al lana min ladunka nasira. Dua harakat saja berhenti dia. Kita tak boleh baca ma'arid disukun. Nasira. Panjangnya tak boleh. Okey, tuan dan puan. Baik, di sini untuk surah An-Nisa, semua yang kita berhenti dekat belakang tu hanya boleh baca dua harakat sahaja. Tak boleh baca panjang tuan dan puan . Dan kita tinggalkan dia menjadi satu baris sahaja. Mad iwad ataupun kita panggil sebagai mad gantian. Okey. Mad iwad. Dua harakat sahaja. Okey. Baik tuan dan puan. Terima kasih yang mana yang terus bersama dengan kita pada pagi ini. Katanya Puan Fatimah, saya ikut Ustazah baca. Alhamdulillah. Okey. Mudah-mudahan dapat keberkatannya tu pada pagi ini, insyaAllah. Okey, baik. Jom tuan dan puan, kita bersama dengan pembaca kita yang bertuah pada pagi ini. Yang pertama, siapakah ni? Okey, jom kita bersama-sama dengan bonda kita. Okey, masyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Ustazah ni manis saja. Masya Allah. Sentiasa mani senyuman. Allahu akbar. Masya Allah. Amin, amin, amin. Allahu akbar. Sama lah juga macam doktor kita ni. Masya Allah. Sentiasa muda je nampak. Masya Allah. Tapi Ustazah dengan suaranya, Masya Allah. Saya tak, saya dengar Ustazah baca tu sampai meleleh air mata. Masya Allah, Masya Allah. Doakan untuk saya juga supaya bukan kita semua sama-sama lah boleh dapat keberkatan daripada Al-Quran ni, insya Allah. Okey, baik. Doktor, saya panggil doktor . Ke nak panggil bonda? Panggil bonda tak apa. Okey, bonda Faiz. Okay. Dah bersedia dah? Insya Allah kot. Lebih kurang lah macam tu Ustazah. Kita kata bersedia pun akan jadi forever tak bersedia. Betul, betul. Kan? Betulnya. Tapi kita dalam zahirnya tu kita kata bersedia. Tapi batinnya tu tengoklah apa yang jadi lepas kita dah baca tu. Allah yang tahu. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, silakan. Muka surat 91. Silakan. Saya akan baca Ustazah sampai ayat 82 ke 83. 83. 83 insya-Allah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ
عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه سلام ولو رد ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Bunda kita baca jelas, terang. Ha, suara pun kuat. Ha, saya suka orang baca macam ni. Ha, kuat suara. Baru kita tahu kat mana kesalahannya. Ha, bagus. Okay. Sebabnya bila kita baca perlahan tu tak dengar. Ha, kan? Okay. Baik. Alhamdulillah. Untuk bunda kita baca pagi ni di permulaan yang bersemangat. Ha, Masya Allah. Untuk teruskan. Okay. Baik. Dekat sini kan? Saya ada nak tegur sikit pada sebutan huruf tu. Yang lain untuk apa ni, untuk baris semua tu okey, tak ada masalah, tak ada kesalahan yang besarlah yang boleh memudaratkan maksud ayat. Okey, ini adalah untuk lepas ni kalau bonda nak baca, ha, boleh perbaiki dah untuk nampak cantikkan bacaan tu. Okey, insyaallah. Baik, untuk ayat yang ke baris yang kedua lah, senang. Okey, baris yang kedua tadi. Okey, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 81. Okay. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك. Tu tak bunda berhenti kat situ tadi kan? Yeah. Okay. Di sini pada huruf ra. Barazu. Ra. Ha, dia tak boleh bunyi ra. Ra. Ra on putih tak boleh. Ha, dia kena ra. Ra baris atas kena tebal. فَإِذَا بَرَزُوا kemudian زَيْن. زَيْن tu, زَيْن tu pun kena bunyi ada desingan sikit. Macam zu. Kan? Dia desing. فَإِذَا بَرَزُوا. Okay, cuba dekat situ mana. Raw tu, huruf raw tu kena betulkan. Saya nak ambil daripada mana Ustazah? Betulkan فَإِذَا بَرَزُوا tu je. فَإِذَا بَرَزُوا berhenti dekat indik. Betul. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ. Ya, okay. Lebih cantik kan? Raw. Raw. Sebutan raw tu biasalah. Kan? Yeah. Baik, satu lagi pun raw juga. Bawah nak dekat akhir tu kan? Sebelum akhir pada ayat 83. Ada sebelum akhir tu, ada ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. Jumpa tak? Bonda jumpa tak? وَإِلَىٰ ayat baris yang keberapa sebelum 83 habis tu Ustazah? وَإِلَىٰ baris yang kedua. Baris sebelum akhir. Sebelum akhir. Okay. وَإِلَىٰ sorry, yang ketiga sebelum akhir. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. Jumpa? Jumpa. Okay. Jumpa. Dekat mana? Rasa-rasa bonda kat mana? Wa ila ulil amri amri minhum. Ya, ri tu. Ri tu tak boleh sebut ri, ri. Dia tak boleh ri, ri. Ri. Amri.
Amri minhum. Okay, betulkan. Amri minhum. Okay, cuba kat situ. Okay. Wa ila ulil amri minhum. Kan okay. InsyaAllah. 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 Alhamdulillah. Yang lain semua alhamdulillah. Okay. Okay, sebutan. Alhamdulillah. Kita. Teruskan. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Okey, alhamdulillah kita selesai pembaca kita yang pertama pada pagi ini. Okey, jom kita bersama dengan pembaca kita yang kedua pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Lama tak. Muka Ustazah kan muka bulat. Dulu kecil masa kelas TNT. Dah ada baby ke? Belum. Dah ada baby ke Ustazah? Doakan, doakan. Belum ada lagi? Doakan, doakan. InsyaAllah. Muka bulat. Itulah biasalah tu kan. Bukan je kerja dia. Ya. Ya, silakan Najah Ramlah dengan okay. Bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Sekali lagi. Sadaqallahul azim. Ya saya. Okey sekali lagi yang terakhir tu. Sekali lagi. Innallahaka. Sekali lagi. Jaramlah. Innallahaka na'ala kulli syai'in hasiba. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Hajaramlah. Hajar Romlah. Okay, Masya Allah bacaan yang bagus pagi ini. Bersemangat. Okay. Baik, saya nak apa ni? Saya nak lebih, nak tegur supaya lebih berhati-hati. Yang yang Hajar Romlah baca tadi okay dah. Cuma dekat sini kan, ayat yang ke-85 dekat sini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan. Dekat situ. Tadi macam nak tergelincir sedikit, nak masuk ke dalam huruf sa, sin. Kan dekat sini dua-dua syak. Man yashfa' syafa'atan hasanatai. Kan dekat situ yashfa' syafa. Dia biasalah syah-syah-syah ni. Sebutan itu nak ke arah sin sikit. Okay. Baik. Saya baca lagi sekali. Sila, sila. Baca. Wa man yashfa' syafa'. Wa tak ada. May yashfa'. Oh, ni ada wa ni depan ni? Yang pertama tu. Dia yang kedua wa. Tu memang ada. Yang pertama. May yashfa'. Ada kan yang pertama? Atas tu, atas dia. Atas dia. Atas. Atas ni. Oh, sorry. Dia dua perkataan. May yashfa' syafa'atan hasanat. Ya?
Man yashfa' syafa'atan. Sekali lagi. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullah. Ah, tu betul. Ah, itu sebutan syah yang kedua tu. Ajarumlah. Syah yang kedua tu dia nak masuk ke dalam sin tu. Kena hati-hati. Okay, ayat ni dia berulang dua kali ni. Bawah tu pun ada satu lagi. Okay, tu kena hati-hati. Baik, kemudian okay, sebutan huruf ha tu. Nasibum minha. Sebutan huruf ha tu. Sebutan huruf ha tu kena jelaskan sedikit. Okay, ajarumlah. Nampak tak? Ha. Ha, contoh dia ada dua ha kali juga yang berulang. Minha. Ya, betul. Sebab huruf ha ni, huruf ha dia duduk di bahagian halkum. Di bahagian bawah sekali ya. Kalau saya panggil huruf adik bongsu lah. Yang sebab dia duduk, dia jauh sikit daripada bibir. Sebab tu bila dia jauh sikit daripada bibir, huruf ha ni kadang-kadang dia sebut dia tu macam macam tak clear, tak jelas sikit. Jadi nak sebut dia tu, nasibum minha. Ha, bagi jelas sikit. Kiflum minha. Ha, kadang-kadang orang sebut kiflum minha. Minha. Jelas. Minha. Huruf ha. Ha bulat. Dia bukan ha pedas Ha bulat. Ha, okay boleh? Ajarumlah okay tak? Okay. Boleh yang tak mana tu? Minha aurudduha. Ya, untuk perkataan ataupun untuk kalimah ha tu. Nasibum minha, yang kita nak wakaf tu. Kiflum minha, huruf ha tu kena jelas. Ya, okay. Nasibum minha. Ya, okay, jangan sebut nasi ya. Jadi nasi pula. Nasi. Cepat sikit. Nasi. Nasibum tak jadilah. Nasibum minha. Okey, boleh insyaAllah. Okey. Okay, terima kasih Jaromla untuk bacaan pada pagi ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Kita bersama dengan pembaca kedua Hajah Romlah kita. Okey, jom kita teruskan dengan pembaca kita yang ketiga. Siapakah tu untuk sambungan muka surat kita yang baru, muka surat 92. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ya, Masya Allah. Bonda. Kak Aisyah ke nak panggil bonda ke apa? Bonda dah dah pangkat bonda dah dengan Ustazah. Oh, saya tak nampak. Saya nampak macam kakak lagi. Oh, Masya Allah. Okay, Bunda Aisyah kita, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tapi inilah apa mendekar berdebar semua ada ni Ustazah. Okey, jom. Kita teruskan bacaan muka surat 92 eh. Dah bersedia? InsyaAllah bersedia. Cuba ya Ustazah. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَتَكُونُونَ سَوَاءً
بدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih saja ya Allah. Masya Allah. Panas muka ni. Kan bila dah selesai tu panas je kan. Baru rasa berpeluh, baru rasa lapar semua ada kan. Okay, Masya Allah. Ya, yeah, okay. Alhamdulillah untuk Bunda Aisyah kita baca. Bagus, jelas. Satu persatu sebutan huruf tu, itu saya puji. Suara pun kuat. Okay, biar kita baca depan guru tu, biar suara kita jelas sikit. Baru guru tu dapat membantu jugalah guru untuk betulkan sebutan huruf mana yang salah, kan? Itu kekalkan. Okay, untuk bertalaki dengan guru nanti, ya. Okay, baik. Dekat sini kan yang saya nampak, cuma bacaan Bunda Aisyah ni kena hati-hati sikit apabila kita nak berhenti tu, nak wakaf tu, kan? Okey, contohnya kan. Okey, bila kita tengok ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Okey, di situ okey. Sebab apa? Fi, dia memang ada huruf ha. Tak ada masalah. Okey, Bunda Aisyah baca. Cuma yang jadi masalahnya bila baris yang kedua tu. Okey. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Okay, kenapa? Di belakang tu, حَدِيثًا. Dia tertambah sedikit huruf H kat belakang tu. Dia bukan apa. Kadang-kadang kita nak lepaskan nafas kita tu. Kadang-kadang kan kita macam, حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ. Perasan tak? Okay, jadi dekat situ kena hati-hatilah supaya tak ada penambahan huruf tu. Kalau nak berhenti, kena sempurnakan. Haditha. Haditha. Bekerja berdebar sama. Ya, biasalah tu. Kan, dia berdebar sekali. Sama juga macam yang bawah tu. Sabila. Jangan ada sabila. Nak lepaskan nafas tu, jadi macam ada kita dengar sikit-sikit, sipi-sipi. Belakang tu macam ada huruf H kat belakang tu. Jadi kita takutlah. Maksud dia tu berbeza. Jadi kena jagalah untuk wakaf yang belakang tu. Yang lain semua tak ada apa-apa masalah. Yang lain semua okey. Sila. Wa man yudlilillah, ya. Boleh. Wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Macam tu okey. Nampak? Nampak tak perbezaan dia? Okay, cuma kena hati-hatilah dekat situ untuk wakaf lah. Kalau macam yang fih tadi tu tak apa, memang ha belakang dia. Kan? Okay, baik, itu sahaja. Itu sahaja komen daripada saya untuk Bunda Aisyah. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi, Saza. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, baik. Alhamdulillah. Selesai pembaca kita yang ketiga pada pagi ini. Terima kasih yang live, yang terus komen dekat saya ni. Saya tak sempat nak baca satu persatu nama, tapi saya tengok je dekat sini. Komen-komen daripada bonda-bonda kita ni. Kadang-kadang kelakar. Okay, MasyaAllah. Okey, baik. Teruskan untuk pembaca kita yang keempat. Silakan. Assalamualaikum. Dah ready ke tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kena ready lah kot, Ustazah. Dah ready dah, eh? MasyaAllah. Dengar tak suara saya ni? InsyaAllah. Dengar, Ustazah. Ya, silakan. Sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذي
إِنَّا يَغْفِلُوا إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَوْ جَاءُكُمْ Betulkan sikit. U tu panjang dua rakaat. Au ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum. Yuqatilu qawmahum walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa'in i'tazalukum falam yuqatilukum wa'alqaw ilaikum assalam وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Masya Allah. Okay, Bunda Ramlah, kita baca dengan taranum apa tu? Ada yang tanya ni, mendayu-dayu taranum apa tu? Katanya Puan Norma Hashim. Macam taranum lebih kuasa. Sikah. Ustazah cuba juga. Buat sikah. Berapa nak jadi. Sikah jadi, termasuk jiharkah. Betul. Sikah ada termasuk jiharkah sikit tadi. Permulaan dia tu sikah ada masuk jiharkah sikit tadi. Ha, bolehlah tu. Maksudnya kreatif lah, boleh masuk dua lagu. Okay, Masya Allah. Baik, Bunda Ramlah, kita alhamdulillah bacaan yang bagus pagi ni dengan taranum lagi. Baik, dekat sini saya tak ada komen sebab semua sebutan huruf Bunda Ramlah bagus. Okey, cumanya untuk apa ni? Untuk mad asli tu. Untuk apa ni, kalimah yang ada mad asli yang bacaannya dua harakat tu, Bunda kena perhatikan betul-betul eh. Tadi macam tadi ada terlepas sikit pada ayat contohnya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hasirat suduruhum an yuqatilukum au yuqatilu. Itu semua tu banyak mad asli. Dekat situ kena jaga. Kalau kita baca taranum ni, kadang-kadang kita nak jaga pada taranum tu. Jadi apa ni, hukum tajwid tu pun kadang-kadang kita bukan tak tahu, kita tahu, cuma kita terlepas sedikit, terlepas pandang sikit. Okay, jadi kena jaga dekat situ. Okay, itu sahaja dari komen daripada saya untuk Ibu Ramlah kita. Okay, baik. Boleh? Terima kasih. Baik, Sazah. Terima kasih. Banyak, sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah. Okay, tuan dan puan, jom. Kita teruskan dengan pembaca kita yang memegang angka giliran yang kelima. Okay, jom silakan.
Siapakah di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, okey. Akak Kamariah eh? Ya. Okey, silakan. Dah bersedia dah dengan persediaan untuk membaca? Sudah dah dan berdebar-debar ni. Okey, Masya Allah. Okey, silakan. Jom. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamah. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay, dah lepas dah selesai. Okay, alhamdulillah. Bagus bacaan akak Kamaria. Alhamdulillah. Okey. Cuma dekat sini untuk huruf-huruf tebal tu. Untuk huruf-huruf isti'la' kita panggil. Kalau apa ni, kalau akak pernah belajar, okey, untuk apa ni, kalimah-kalimah yang perlu ditebalkan. Contohnya so, ko, bo, kan? Okey, huruf-huruf tu. Okey, huruf-huruf tu. Baik, dekat sini ada macam huruf ko dekat sini ah, yang ketara sikit. Kan contoh ayat dia baris yang pertama tu wa man qa, nampak, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin qa, huruf qa tu kena tebalkan sikit, sikitlah yang lain semua okey. Okey, qaf tu dengan huruf sa, sa tadi yang saya dengar ketara sikit, sa contoh ayyasaddaqu, dia duduk dekat-dekat sa dengan qu tu kan, tak cukup tebal lah, kena tebal lagi ha. Ya, yeah, dia kena tebal sikit. Dia okay, tak nak bunyi ko. Okay, dia tak boleh. Waman ko tala. Dia kena waman ko. Ko. Boleh? Okay. Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Eh? Okay, insyaAllah itu sahaja daripada saya untuk pagi ini. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Okay, baik. Alhamdulillah. Bacaan yang lancar. Bagus katanya. Okay. Baik, jom kita teruskan dengan pembaca kita yang terakhir. Okey, jom silakan. Siapakah yang bertuah ini? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Okey, jom. Clear tak internet saya, Ustazah? Clear. Cantik baju merah-merah bunga-bunga. Jom, selesai dulu bacaan. Okay. Baca ayat 93 ya Ustazah. Betul. Okey. Belajar ya Ustazah. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaa'uhu jahannam. وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ
له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون غدا الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. Sekali lagi ulang. Ibu dia sekali lagi ulang. Ambil daripada ulang liman alqa. Ambil liman alqa lagi sesuai. Liman alqa. Ya. Jumpa tak tu? Tak jumpa. Ada yang depan sikit lagi. Liman alqa ilaikumussalama lasta. Jumpa tak? Belum jumpa lagi. Belum jumpa. Boleh? Baris ke apa? Baris ke apa? Okey, daripada okay, atas. Okey, dah jumpa. Jumpa. Okey, alhamdulillah. Liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Boleh? Boleh. Tabtaghuna ghadal hayatil. Tabtaghuna aradal. Tabtaghu aradal hayat. Tabtaghuna aradal hayat. Tabtaghuna aradal hayatid dunya wa indallahi maghanim katsira. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم تبينوا فتبينوا تتنقل هروب استاذة فمن الله أمريكا سيتو منا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Jumpa tak? Kita jumpa. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Okey, sadaqallahul azim. Debar dah memula ustazah, ya Allah. Masya-Allah, tapi kan berbeza bacaan apa ni ibu dia kita ni, Kak Dia, katanya daripada Puan Norma Hashim, dia kata makin okey suara Kak Dia, dia kata. Ha, betul lah. Okey, daripada mula-mula hari tu, mula-mula yang Kak Dia baca dengan saya, itu suara berdebar tu dengar tu. Ini dah okey sikit dah. Yalah. Tapi masih berdebar ustazah. Masih ni gemetar ni. Orang nampak memang nampak goyang. Si baik kerusi tak gegar eh. Masya-Allah. Okey baik. Kak Dia. Okey dari segi bacaan taranumnya tadi okey, alhamdulillah taranum, siap ada taranum lagi. Okey, cuma untuk bacaan ni cuma kena jaga sikit. Okey, jaga sikit untuk huruf-huruf yang tebal tu tadi. Macam tadi kan. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْيَقْ dengan yaqa, yaqa tak boleh, yaqa, kena tebal lah huruf qaf tu kan. Istilah, ya ustazah, huruf istilah. Istilah, okay, huruf yang tebal. Okay, lepas tu huruf dha tadi tu, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ dha. Dha tu kena betul lah tu, huruf dha. Okay, huruf-huruf tebal tu lah kena perhatikan betul-betul. Okay, baik. Itu sahaja. Terima kasih Ustazah. Teguran. Sama. InsyaAllah jumpa lagi Kak Dia. Waalaikumsalam. Okay, bye. Okay, alhamdulillah. Tuan dan puan,
bonda-bonda, ayahanda, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang. Alhamdulillah kita selesai bersama dengan 6 pembaca kita sehingga muka surat 93 pada pagi ini untuk juzuk yang kelima. Alhamdulillah. Saya ambil masa sikit. Okay, dah terlebih pada pukul 9 ni. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih yang mana setia bersama dengan kita pada pagi ini. Okay. Baik, siapa tu? Wan Sakina, Wan Ahmad. Terima kasih Ustaz Watif. Sama-sama. Terima kasih yang komen. Yang terus komen Puan Zainab Mahmud. Siapa lagi? Yang apa ni tahniah Puan dia. Ibunda kita Khadijah. Jealous saya ni. Hebat Puan dia. Masya Allah betul. Okay, kita teruskan isi qomah baca Quran. Allah izin kita untuk baca dengan lebih baik. Okay. Baik tuan dan puan. Sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah bersama dengan saya lagi untuk sambung muka surat 94 esok. Insya Allah juzuk yang kelima. Okey tuan dan puan, baik yang mana yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datangnya daripada saya sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tangguhkan kelas kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. وتواصل بالصبر إن شاء الله جمبو لقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته terima kasih banyak kepada ustazah dan terima kasih kepada penonton-penonton kita terima kasih kepada pembaca-pembaca kita pada pagi semoga dengan perkongsian ilmu mungkin sama-sama kita boleh ambil manfaatnya pada pagi dan insya Allah ada promosi sedikit. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada sesiapa yang berminat bersama dengan Ustaz Awatif. Boleh terus hubungi WhatsApp admin Kalam Suci Resources 012-624-2956. Ustaz Awatif ada buka kelas juga eh. Siapa-siapa nak belajar, kita alu-alukan. Dan insyaAllah juga Ustaz Awatif juga merupakan salah seorang tenaga pengajar dalam program pengajian Al-Quran kita juga. Belajar tajwid dan juga kelas menengah. Jadi insyaAllah tinggi songkok ustaz kita bagi. Biasa kalau siapa yang tahu pakai songkok tu saya ada mesyuarat lah tu kan. Itulah saya baru nak sebut tadi. Mesti ada meeting cover ni. Okay, jadi insyaAllah pada semua untuk merakamkan kenangan kita pada pagi ini. Jom sama-sama kita mengambil gambar. InsyaAllah terima kasih diucapkan kepada Dr. Faiza kita. Kita Datin Kamariah kita, Hajar Ramlah, Kak Aisyah dan juga Puan Dia Idora. Yang paling jauh sekali Puan Dia Idora kita daripada Dia Sarawak. Idora. Itulah semangat baca. Semangat. Dia dah lama follow kita Ustazah. Daripada ustaz seorang-seorang je mengaji sampailah macam ni. Dia dah follow kita lama. Lama kan Puan Dia? Puan Dia Idora kita? Ya, lama. Sebelum PKP lagi. Sebelum PKP lagi. MasyaAllah. Terbaik Puan Dia Idora kita. Jadi insyaAllah semoga. Saya rasa pun dia baca pun dah makin better lah sebelum ni. Betul. Okey, jom sama-sama kita tengok kamera. Yang on kamera. Okey, semua senyum. 1, 2, 3. Aduh, Faisal tak nak masuk sebelah pula Faisal. Okey, jadi insyaAllah kepada semua. Terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. 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 منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
يا الله رحمتي كمي دنجل القرآن جادikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat Allah ingatkan kami apa yang terlupa ajarkanlah yang tak diketahui rezekikan kami membacanya sepanjang malam siang dan malam sepanjang siang hari jadikan ia hujan kami